Oke, perkenalkan nama saya Daniel Kisadi Paulus dengan NPM 0735221168 dengan kelas 4 IF4. Di sini saya akan membuat video untuk tugas UTS pemrograman berorientasi objek, di mana di dalam virtual class diminta untuk membuat suatu video untuk tugas UTS. Di mana di dalam tugas UTS itu buatlah sebuah proyek yang di dalamnya terdapat minimal 6 kelas dan masing-masing kelas mempunyai minimal 3 metode. Kemudian yang mengimplementasikan yang pertama itu pembuatan objek, kedua inheritance, polimorfisme, encapsulasi, dan kelima itu abstract class. Oke, langsung saya sudah buat programnya di dalam Eclipse. Di mana yang pertama itu saya membuat pada file saya dengan nama Daniel dengan package UTS PBO. UTS PBO dengan pertama kelas yang pertama itu kelas kendaraan, di mana di kelas kendaraan itu memiliki abstrak kelas kendaraan dengan atribut merek dan model dengan bertipe data string yang bersifat private. Oke, selanjutnya di sini ada public kendaraan. Di sini adalah metode konstruktor di mana memiliki parameter merek dan model yang bertipe data string. Selanjutnya kita menggunakan dalam metode tersebut kita memanggil pointer disk, di mana ini untuk mengubah nilai dari atribut merek ini. Atribut merek ini ke parameter yang kita buat. Dan juga model, sama halnya dengan model. Selanjutnya pada public stack getMerek, di mana ini adalah metode getter, di mana di sini untuk mengembalikan nilai merek, di mana yang bersifat private. Selanjutnya ada public void setMerek, yang di mana ini adalah setter yang digunakan untuk di sini tidak mengembalikan nilai karena dia public dengan void. Void itu tidak mengembalikan nilai. Dengan set make itu setter yang make itu merk ini apa atribut nama yang tadi kita pakai make dengan string, make itu parameter make dengan tipe data string, dengan this kita memanggil mengubah nilai memanggil pointer disk untuk mengubah nilai make sama dengan parameter make yang tadi kita buat pada metode tersebut, metode setter atau metode setter. Selanjutnya ada public string get model, di mana ini untuk mengembalikan nilai model yang bertipe data string. Saya ada public void set model, di mana dia memiliki parameter model dengan tipe data string. Kita memanggil untuk mengubah nilai atribut model menjadi sama dengan parameter model yang tadi kita buat. Oke, ini untuk mengembalikan atau mengembalikan dan mengubah nilai yang pada atribut merek dan model karena dia bersifat private. Oke, selanjutnya ada public abstract void start, public abstract void stop, dan public abstract void drive. Ini adalah untuk melakukan metode abstract pada setiap kelas turunan yang akan yang kendaraan kelas kendaraan ini akan memiliki turunannya begitu kira-kira. Di mana di sini untuk membuat abstract metode pada setiap kelas turunannya. Oke, selanjutnya kita lanjut pada mobil, di mana di dalam mobil kita memiliki extend kendaraan atau kelas mobil extend kendaraan, di mana itu kelas mobil ini adalah keturunan dari kelas kendaraan yang di mana dia bersifat private yang atributnya bersifat private yang atributnya itu jumlah pintu dengan tipe data integer. Jadi ada public mobil, di mana dia memiliki parameters, merek, model, dan jumlah pintu, di mana bertipe data string
adalah merek dan string, bertipe data string ada model dan terakhir integer itu jumlah pintu. Oke, selanjutnya ada super merek mobil untuk membuat atau memanggil gimana ini untuk digunakan memanggil atribut pada kelas turunan yang kita buat tadi di kelas kendaraan. Di mana ini adalah turunan dari kelas kendaraan, di mana ini misalnya dia adalah kakak kelas dari kendaraan begitu kira-kira. Jadi kita memanggil atribut yang dibuat di dalam kelas kendaraan tadi. Karena ini adalah keturunannya dari kelas kendaraan. Oke, selanjutnya ada jumlah pintu sama dengan jumlah pintu, di mana dia mengubah nilai dari atribut jumlah pintu menjadi sama dengan parameter jumlah pintu. Oke, selanjutnya ada public integer get jumlah pintu, di mana ini untuk metode getter untuk mengembalikan nilai jumlah pintu yang berarti data integer. Selanjutnya ada public void, ini tidak mengembalikan nilai, dengan set jumlah pintu, di mana dia bertipe data integer, parameternya juga jumlah pintu dengan tipe data integer. Selanjutnya kita memanggil ini adalah metode getter, di mana kita memanggil this dengan jumlah pintu adalah atribut jumlah pintu sama dengan mengubah nilai menjadi parameter jumlah pintu. Oke, selanjutnya ada metode override, di mana ada public void start dan public void stop dan public void drive, di mana dalam metode tersebut dalam public void start itu dia melakukan perintah sistem outpin, di mana itu untuk menampilkan hasil output. Selanjutnya ada public void stop untuk menampilkan jumlah output. Di dalamnya ada sistem output untuk menampilkan output tersebut. Tidak, yang dimana itu adalah mobil dimatikan. Yang pertama dalam satu mobil dinyalakan, di stop sini mobil dimatikan, dan di drive mobil sedang berjalan. Oke, selanjutnya pada motor. Pada motor kita dia juga adalah kelas turunan dari kendaraan, di mana dia memiliki atribut memiliki si dekar, di mana dia bertipe data boolean dan bersifat privat. Di sini kita panggil dan kita membuat metode konstruktor dengan public motor. Public itu kayak dia terbuka, beda sama private, dia hanya pada orang tertentu, tidak untuk terbuka begitu kira-kira. Misalnya ada stack, jadi di sini kita karena bersifat private, kita melakukan metode setter dan getter. Oke, selanjutnya lanjut pada metode konstruktor ini, dia memiliki merek, model, dan juga memiliki CD card, di mana merek dan model itu dia bertipe integer, dan memiliki CD card itu bertipe bertipe boolean, di mana ini adalah parameter. Di mana sini kita memanggil super merek model atau kita memanggil atribut dari turunan dari kendaraan tadi. Oke, kelas kendaraan tadi. Oke, selanjutnya ada this memiliki CD card sama dengan memiliki CD card, di mana itu mengubah nilai tersebut menjadi parameter memiliki CD card yang kita buat dalam metode konstruktor tadi. Oke, selanjutnya ada public boolean is memiliki CD card, di mana ini mengembalikan nilai dari memiliki CD card tadi atribut. Oke, lanjutnya ada public void set memiliki CD card, di mana ini adalah metode setter, di dalamnya memiliki parameter memiliki CD card dengan tipe data boolean, di mana kita memanggil dengan perintah this memiliki CD card untuk mengubah nilai atribut memiliki CD card menjadi parameter yang kita buat memiliki CD card. Misalnya ada
metode override, di mana ada metode public void star. Di dalam metode tersebut terdapat sistem upgrade motor dihidupkan, di mana ini untuk menampilkan output pada program. Selanjutnya ada public void stop untuk menampilkan output juga. Di dalamnya ada sistem outpin di mana motor dimatikan di public void drive itu motor sedang berjalan. Oke, selanjutnya kita masuk pada class dog, di mana crew class dog juga memiliki keturunan keturunan dari kendaraan, di mana dia memiliki atribut kapasitas muatan dengan tipe data double yang bersifat privat. Oke, selanjutnya ada metode public stub, di mana ini public untuk lebih ke publik ya, kayak begitu. Selanjutnya di dalamnya ada parameter, di dalamnya ada merek, model, dan kapasitas muatan. Yang merek model itu bertipe data string dan kapasitas muatan itu bertipe data double, di mana ini adalah parameter dari metode public stub atau metode konstruktor yang kita buat. Selanjutnya di dalam metode konstruktor tersebut ada super merek dan model, di mana ini untuk memanggil atribut dari kelas kendaraan tadi, karena ini adalah kelas stub dengan keturunan dari kelas kendaraan. Oke, selanjutnya ada public double get kapasitas muatan, di mana get itu metode getter yang di mana dilanjutkan dengan nama atribut. Di dalam getter ini kita memanggil itu kapasitas muatan untuk mengembalikan nilai kapasitas buatan. Saya ada public void get kapasitas buatan dengan parameter kapasitas buatan bertipe data double, di mana di sini ada diskapasitas muatan sama dengan kapasitas muatan, di mana ini adalah variabel atau atribut dengan sama dengan mengubah nilainya menjadi parameter yang kita buat dalam metode setter. Oke, selanjutnya ada override. Nah, metode override ini adalah pertama ada public void star, di mana untuk menampilkan output sistem outprint stub dihidupkan, dan selanjutnya ada public void stop untuk menampilkan output stub dimatikan, dan public void die di mana sistem outprint untuk menampilkan output stub sedang berjalan. Oke, selanjutnya pada kelas person. Pada kelas person kita memiliki atribut atau variabel nama dan juga umur yang bertipe data string dan umur bertipe data integer. Nama itu bertipe data string dan umur bertipe data integer yang dua-duanya bersifat privat, di mana kita memanggil, selanjutnya kita memanggil metode konstruktor, di mana public person sama dengan string nama dan integer umur, di mana ini adalah parameter dengan tipe data masing-masing, di mana umur adalah tipe data integer dan juga nama adalah tipe data string, di mana dalam metode tersebut kita memanggil perintah dis nama sama dengan nama dan dis umur sama dengan umur, di mana ini mengubah nilai daya atribut menjadi parameter yang kita buat dalam metode tersebut dengan parameter. Sebenarnya ada umur dan variabel yang kita buat sama dengan parameter yang kita buat. Selanjutnya ada public state get nama, di mana karena dia bersifat privat, di mana nama bersifat privat dan umur bersifat privat, makanya kita memanggil metode getter dan setter. Selanjutnya dalam getter itu kita mengembalikan nilai nama yang bertipe data string, dalam setter nama kita memiliki parameter nama dengan tipe data string, di mana ini adalah bersifat public atau terbuka, di mana dis nama sama dengan nama, ini nama itu variabel yang kita buat mengubah nilainya menjadi parameter yang kita buat. Oke, selanjutnya ada public integer get umur, di mana ini mengembalikan nilai umur dengan tipe data integer. Selanjutnya ada public void set umur, di mana memiliki parameter umur dengan tipe data integer. Di dalam public void set umur kita memanggil perintah dis umur sama dengan umur untuk mengubah nilai variabel
yang tadi yang bersifat privat menjadi umur yang kita buat dalam parameter. Oke. Selanjutnya ada public void mengendarai, di mana kendaraan dalam kurung kendaraan-kendaraan, di mana ini adalah metode untuk menampilkan output, di mana output tersebut kita memanggil perintah sistem outpin untuk menampilkan output. Di dalamnya kita menampilkan nama plus nama yang ini yang sudah kita buat dalam kelas person. Selanjutnya pada sedang tambah sedang mengendarai plus kendaraan get merek. Oke, get merek itu kita buat pada kelas kendaraan. Ini kita buat pada kelas kendaraan. Yang kita panggil pada setiap kelas-kelas turunan dengan variabel ini, dengan atribut super merek model yang kita panggil di kelas turunan kendaraan tadi. Lanjut kita masuk pada person. Oke. Selanjutnya ada kendaraan start, kendaraan drive, di mana ini adalah public void mengendarai, jadi dia ada kendaraan start dan kendaraan drive. Public void, abstract void start, dan public abstract void drive. Di mana ini adalah abstract untuk membuat metode-metode pada kelas-kelas turunannya. Kelas turunannya, oke. Oke, selanjutnya kita masuk pada metode public void berhenti mengendarai, di mana kendaraan-kendaraan dan pun kendaraan-kendaraan di dalam metode tersebut terdapat output untuk menampilkan output, di mana di dalamnya ada nama plus berhenti mengendarai plus kendaraan get merek plus tanda kutip plus kendaraan get model, di mana ini adalah yang ada di dalam kelas kendaraan. Oke, selanjutnya ada kendaraan stop, di mana abstract yang kita buat dalam kelas kendaraan kita panggil di setiap abstractnya itu di setiap kelas turunannya. Oke, selanjutnya kita masuk yang terakhir di kelas main, di mana ini untuk menampilkan setiap metode-metode atau program-program yang kita buat di dalam kelas yang tadi sudah saya jelaskan, kita panggil di dalam kelas main. Di mana di kelas main sini ada public state void main, di mana untuk menampilkan string args di dalam kurung string dan args. Di dalam metode tersebut terdapat kita membuat objek. Di dalam objek itu pertama ada objek person, di mana person 1 dengan new person, di mana dia bernama Daniel dengan umurnya 22. Selanjutnya ada objek mobil, di mana mobil itu memiliki merek Toyota Avanza. Selanjutnya ada motor sama dengan new motor, di mana dia memiliki merek Honda, CBR, dan selanjutnya ada false. Selanjutnya ada truk sama dengan new truk, dia adalah objek di mana dia memiliki merek Volvo FH16 dan 25.0. Oke, selanjutnya kita memanggil dengan objek yang sudah kita buat. Dengan yang pertama kita panggil objek person 1 mengendarai mobil. Mobil ini adalah objek mobil yang kita buat. Selanjutnya ada person 2 berhenti mengendarai, di mana di dalam kelas method kita sudah membuat mengendarai dan berhenti mengendarai.
Oke, selanjutnya ada person 1 dalam motor dia mengendarai. Dan person 1 berhenti mengendarai dengan di dalam ada motor. Dalam kurung motor atau objek yang sudah kita buat. Nah, person 1 itu objek mengendarai yang kita buat dalam kelas Gerson dan berhenti mengendarai yang kita buat dalam kelas Gerson dengan objek yang sudah kita buat. Person 1 dan tugas-tugas yang sudah kita buat. Dengan ini. Apa? Baik, dan nama person dan umurnya. Oke. Jika sudah, coba kita lanjutkan dengan kita akan melakukan running atau jalankan program yang sudah kita buat ini. Apakah berhasil? Oke, berhasil. Jadi output yang keluar pada program tersebut yang pertama nama saya yang sudah saya buat Daniel sudah mengendarai Toyota Avanza, mobil dihidupkan mengendarai tadi pada kelas person mengendarai get model kendaraan. Oke, pada kelas kendaraan. Mobil. Pada kelas mobil di sini ada mobil dihidupkan, mobil dimatikan, motor dihidupkan. Oke, selanjutnya kita akan lihat output yang pertama itu Daniel berhenti mengendarai Toyota Avanza, mobil dimatikan, Daniel sedang mengendarai Honda CBR, motor dihidupkan, motor sedang berjalan, Daniel berhenti mengendarai Honda CBR, motor dimatikan, Daniel sedang mengendarai Volvo FH16, stup dihidupkan, stup sedang berjalan, Daniel berhenti mengendarai Volvo FH16, stup dimatikan. Oke, jadi itu hasil output. Jadi di sini di dalam kelas tersebut ada abstract class. Di dalam program yang saya buat ada abstract class dan juga ada inheritance di mana setiap mobil motor dan truk mewarisi atau memiliki kelas kendaraan itu memiliki turunannya itu mobil, motor dan juga person dan juga stok. Oke, selanjutnya pada polimorfis itu person pada polimorfis itu person di dalam person kita memiliki mengendarai dan berhenti mengendarai di mana di sini dia bisa digunakan di setiap mobil, truk dan juga motor. Jadi dia termasuk polimorfisme, polimorfis. Ya, ada rekapsulasi di mana rekapsulasi dia adalah karena dia memiliki sifat privat dan kita memanggil dengan metode getter dan setter. Jadi dia termasuk dalam encapsulation. Oke. Ya, lanjutnya mungkin itu saja video dari saya. Jika salah dan kurang saya mohon maaf. Sekian dari saya dan terima kasih.